Isinya tentang apa, Mbak? Isinya adalah tentang penetapan Mamulang. Nah, Mamulang itu membuat Sima menjadi kepada keadaannya semula. Di daerah mana, Mbak? Di situ tertulis nggak? Terpahamkan. Nah, Mbak, ini hanya tertulis Dang Karayan Rasri Ranap Ranapati itu memutuskan untuk membuat untuk membuat Sima menjadi keadaan seperti asalnya. Oh, berarti dulu mungkin karena Sima itu sudah di kuasai oleh orang-orang yang tidak berhak, atau Sima itu sudah tidak seperti keputusan awal dibuat Sima, atau yang lain-lain. Di sini tidak diceritakan, tapi di sini hanya diceritakan bahwa Dang Karayan Ranapati itu membuat kondisi dalam tanda kutip Sima menjadi seperti keadaannya semula. Dia kemudian memerintahkan beberapa orang disebutkan di sini, dan di sini juga tertulis nama si pemahat prasasti. Siapakah nama citralekanya, Mbak? Citralekanya tentu tidak saya. Oke. Citralekanya bernama Sang Wayur. Citralekanya bernama Sang Wayur. Kemudian prasasti ini berasal dari yang tertera setelah dikonversikan ke tahun Masehi menjadi 13 April 787 Masehi. Itu di era kekuasaan, kalau menurut tingkat sejarah secara makro, itu masuk di eranya Rakai Panangkara, yang dia menjadi salah satu pencetus berdirinya Candi Prasasti, atau ya sekitaran dengan Candi Kalasan, Candi Sewu pada awalnya sebelum ditambahi lagi. Dan saya belum membaca semuanya, tetapi kemungkinan hampir semasa dengan Prasasti Gondosuri yang ada di Parahan, kurang lebih 11 km dari sini. Oke, dah. Enggak, penemuan sejarah awal penemuannya bagaimana, Pak? Saya batu itu tiba-tiba ada di daerah mana, Pak? Daerah Pencil. Oh, daerah Pencil. Ya. Waktu itu Bapak lagi gali batu itu berarti. Ya. Untuk bangunan? Bangunan. Untuk rumah? Rumah atau jalan? Oh, rumah atau jalan. Kemudian tiba-tiba nemu itu ya, Pak ya? Ya. Dari batu itu ngeter. Saya kira itu cat. Atas nama dengan Pak siapa, Pak? Pak Tarmuji. Pak Tarmuji. Dusunnya dusun mana, Pak, ini, Pak? Dusun Kataan. Oh, Dusun Kataan. Terima kasih, Pak.